dah agak-agak pada masanya mungkin ada intensif tambahan pada kerajaan negeri pada sekolah-sekolah. Setakat ini kita masih belum mengisytiharkan apa-apa kerana kita sedang lihat bagaimanakah perjalanan sistem peperiksaan yang ada ini oleh kerana COVID. Maka tentu sistem peperiksaan itu akan berubah dan perkara ini termasuk masa, tempoh masa dan sebagainya. Jadi kita masih lagi teliti lah, kita belum buat keputusan. Tapi insyaAllah kita perkara yang berkait dengan inisiatif pendidikan untuk rakyat negeri Terengganu secara khususnya ini sentiasa dalam pertimbangan yang serius daripada pihak kerajaan. Ada insyaAllah, cuma kita belum tentukan dari segi jumlah, nama dan kaedahnya. InsyaAllah. Okay.